Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, sesudah mengerjakan sholat isya, hingga terbit fajar dengan kondisi sesudah tidur meskipun hanya sebentar. Sholat tahajud dapat dikerjakan dengan rakaat tak terhingga. Waktu yang paling dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam, yaitu selepas tengah malam hingga memasuki waktu subuh. Hukum mengerjakan sholat tahajud adalah sunnah mu'akkad, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Perintah mengenai sholat tahajud ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Tidak sedikit orang yang bertanya, surat apakah yang dibaca ketika melaksanakan sholat tahajud? Setelah membaca Al-Fatihah, bacaan surat pendek, sholat tahajud juga tak ada bedanya dengan sholat lainnya. Namun, terdapat bacaan surat pendek, sholat tahajud seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa saja bacaan surat pendek, sholat tahajud yang sesuai dengan sunnah Rasul? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kriteria utama surat yang dibaca Rasulullah adalah surat-surat yang ringan. Ukuran surat yang ringan ini sangat subjektif bagi masing-masing orang. Membaca surat pendek yang ringan ini seperti difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3 dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit. Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah. Dan yang lain berpegang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dan laksanakanlah sholat. Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Inilah 4 surat yang dianjurkan untuk dibaca saat melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama, surat An-Nas, yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Lalu yang kedua, surat Al-Falaq, yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.
Yang ketiga, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu serupa dengan sepertiga Al-Quran, sehingga membaca surat Al-Ikhlas saat sholat tahajud seperti menghatamkan Al-Quran. Bagi yang sanggup betul-betul khatam, hatamkanlah Al-Quran. Bagi yang tidak sanggup, dia tetap tahajud dan membaca surat Al-Ikhlas. Semua dari kita semua pasti sudah hafal surat ini. Adapun artinya ialah, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Kemudian yang keempat, surat Al-Humazah. Surat ini menggambarkan celakalah orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dan sesungguhnya harta itu tidaklah kekal. Adapun arti dari surat ini adalah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah empat surat pendek yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengetahui hal ini, itu artinya kita ingin memperbaiki sholat tahajud yang kita lakukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memudahkan urusan setiap hamba yang ingin mendekat padanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.